Anda pengemudi ojek online, waspadalah saat menerima order makanan melalui aplikasi. Di Palembang, Sumatera Selatan, pengemudi ojol jadi korban pembegalan oleh 4 orang yang berpura-pura memesan makanan melalui aplikasi. Kapolsek Ilir Timur 1 AKP Ginanjar alias Sukmana dalam keterangannya pada Rabu 23 September mengungkapkan aksi pembegalan terjadi 2 tahun lalu dan 3 pelaku telah ditangkap, sementara 1 orang ditangkap setelah 2 tahun buron. AKP Ginanjar menambahkan modus pelaku memesan makanan melalui aplikasi, namun saat pesanan diantar, pelaku langsung membegal pengemudi ojek online.